mikirin ibu-ibu yang tadi. Ibu-ibu kurang kerjaan. Ha, aku benar-benar gak ngerti kenapa mereka punya pikiran seperti itu. Udah, mendingan sekarang lu pikirin tuh si Putri, ibu lo, sama kerjaan lo. Ngapain lu pikirin ibu-ibu yang tadi yang kagak jelas, ya? Makasih ya. Tadi gue mau belanja, terus gue ngeliat ada banyak ibu-ibu, makanya gue kesini. Ya sekalian gue mau nanyain kondisi ibu lo gimana. Aku belum pergi ke rumah sakit, mungkin siangan. Oh gitu, yaudah kalau misalnya agak siangan, gue juga mau kesana. Ya? Ya makasih ya. Ah udah ngapa, makasih mulu, udah santai aja. Katanya udah gak mikirin, yang sedih lagi ya. Gue pamit pulang dulu, mau belanja ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang sedih. Hidup. Kenapa kamu gak pernah mencari aku? Kenapa kamu gak pernah nemuin aku? Halo Pak. Halo Mbak. Prima. Bagus banget ya tempatnya. Kamu suka gak? Kalau kamu suka, aku ikut aja. Oh ya, ini juga ada contoh. Yang ini. Ya Allah, Bang! Udah pulang? Dikirain maling yang masuk, tiba-tiba pintu buka sendiri. Bang, harusnya Abang kabarin Leha kalau Abang pulang. Makanya jangan main terus. Rumah sepi bener, gak ada makanan, gak ada minuman. Kita kenapa musim panas? Iya, enak aja Leha dibilang main. Leha tuh habis belanja. Makanya kalau keluar kota tuh ditinggalin mau belanjaan. Iya, nanti Abang cari segala macam, tenang. Dari mana sih? Bang. Tadi pas Leha pulang mau belanja, Leha ngelihat si Tia lagi dinyinyirin sama ibu-ibu di sini. Dibilang katanya Tia itu pelakor. Tia pelakor? Terus dia gimana? Ya sedih lah, Bang. Kasian juga dia. Apa? Abang kasian sama Tia? Leha gak mengerti ini. Harusnya Abang tuh kasihan sama Leha. Abang tinggalin keluar kota tanpa uang belanja, tanpa ada kabar, tiba-tiba Abang udah di sini. Udah Leha, tenang. Nanti Abang cariin duit. Abang dapetin duit yang bonusnya banyak, terus Leha pakai buat belanja. Ya? Telat. Nih Leha udah belanja. Leha. Udahlah, jangan marah-marah terus. Itu mulutnya terbalik segala. Abang tuh kangen sama Leha. Apalagi kalau Leha tuh siapin kopi buat Abang. Abang kangen banget. Abang, kopinya. Siapin kopi buat Abang ya.
Ya bentar. Ya. Ibu, minum dulu ya, Bu. Bu, kalau Ibu perlu apa-apa, Ibu kasih tahu saya ya. Ibu langsung bilang aja ke saya. Nggak usah lewat Tia, Bu. Ibu tahu sendiri kan, Tia itu keras sekali. Sampai sekarang Tia masih belum mau menerima bantuan apapun dari saya. Maafin sikap Tia ya, Nak Hendra. Tia bersikap seperti itu mungkin karena dia itu belum bisa melupakan Bagas, Nak Hendra. Ya, saya paham, Bu. Yang penting Ibu sekarang cepat sembuh. Mas Hendra. Kalau gitu saya pamit ya, Bu ya. Kok buru-buru, Mas Hendra? Biar Ibu bisa istirahat. Lagian saya nggak enak lama-lama di sini, Bu. Nanti Tianya merasa nggak nyaman. Ya sudah, kalau gitu saya pamit ya, Bu ya. Ibu cepat sembuh ya. Aku pamit ya, Ting. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pijitin ya. Wah, ini kan rumah sakit mahal ya. Sekali operasi sini berjuta-juta. Jangan-jangan Siti dikasih duit ya, supaya bisa operasi di sini. Kira-kira siapa orang? Ih, apaan sih abang? Pakai kepo segala. Udah deh. Lagi juga ini kan bukan urusan kita. Sekarang jadi urusan kita itu mendingan kita doain. Semoga Susari sembuh. Semoga Tia juga jadi. Amin, amin. Sudah. Jangan banyak bicara. Jelek nanti kamu. Ya abang apaan sih pake ngata-ngatain bininya segala lagi sih. Ah. Jalan. Lagi juga so tau jalan duluan. Yang tahu juga Leha di sini. Jadi bener gak tidak jalannya? Iya bener. Ya udah. Jalannya jangan cepet-cepet. Napa sih bang? Ya halo, saya dari rumah sakit ini. Oh iya, saya kesana sekarang ya. Oke. Okay. Untung aja si bos nggak lihat saya dan Leha. Kalau sampai lihat, ah, gagal semua rencana saya. Apaan sih abang? Sasut. Ngapa? Aneh banget, mulut binnya dikekep. Ngapa abang lihat sana? Suster Bahenol, ya emangnya kurang Bahenol bininya? Bukan begitu. Mau gak, Jen? Sebentar. Abang tadi tuh mau romantis, makanya abang langsung tarik bekap, takut kamu teriak gitu. Lagi pula kan aku ngomong kan, aku kurang romantis. Sekali yang romantis kamu ngomel-ngomel. Ibu, cepat sembuh ya, Bu ya. Iya. Oh iya, Tia, nih ada kue. Ya, walaupun gak banyak, tapi bisa lah buat nungguin ibu, Man. Leha, kamu udah datang aja, aku udah senang. Makasih ya, Nak. Repot-repot kesini. Tidak repot, Bu. Tidak. Kita kan tetangga, ibarat itu kayak saudara. Harus saling jaga, ya. Harus saling tolong, sama saling kasih tahu kalau ada apa-apa gitu, Bu. Tuh, ya kan? Kita itu udah kayak saudara, jadi gak usah sungkan-sungkan kalau ada apa-apa, cari Leha.